Jadi tekniknya benar nggak? Kalau kita tekniknya salah, akhirnya terjadi kerusakan pada bagian rongga dadanya, terutama pada tulang-tulang di bagian dada. Ya posisinya miring, dia akan menekan ke arah samping, ya akan menekan. Yang penting adalah menekan pada bagian si paru-paru atau si jantung kita yang sebagai alat untuk mentransfer oksigen. Di sini nanti kita belajar penanganan dada, tekniknya kita akan coba 5 siklus ya. 5 siklus apa? Kan hitungannya berapa? 1 siklus 30 tekan 2 kali tiup, jadi 5 kali itu kita lakukan. Setelah itu benar sudah penekannya bagus, kita akan mix dengan teknik bantuan nafas. Bantuan nafas juga kalau kita posisinya salah, si korban atau si pemanduan tidak tepat ya, pembukaannya tidak maksimum, udara yang masuk juga tidak bisa maksimal. Nanti untuk peniupan ya, kita harus lihat posisi dadanya si korban itu harus naik atau boleh